Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari benda yang bergerak sendiri hingga penampakan di atas pohon. Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 6 rekaman hantu dan peristiwa aneh yang sungguh begitu menakutkan. Bergerak sendiri. Dua orang pria yang lagi berjalan melewati tempat yang gelap pada malam hari dibuat ketakutan karena melihat alat olahraga yang bergerak sendiri. Ketika mereka menyorotkan senternya ke alat itu, terekam sangat jelas bahwa alat olahraga tersebut bergerak sendiri dan tak terlihat siapapun yang memainkannya. Jelas bahwa kejadian itu sangat aneh, makanya membuat mereka berlari ketakutan pergi dari tempat tersebut. Lima, penampakan di jalan. Seorang pria yang ketika malam hari lagi berkendara dengan menggunakan sepeda motornya sambil bikin vlog melalui salah satu jalan yang terletak di Filipina, di mana di jalan itu merupakan jalur yang terkenal sering terjadi kecelakaan. Awalnya tak ada sesuatu yang aneh sampai akhirnya ia benar-benar dibuat terkejut oleh kemunculan sosok misterius yang bergerak ke arahnya. Kejadian tersebut terjadi sekitar jam 3 pagi dan terlihat bahwa ada seseorang yang tampak melompat tepat ke jalur sepeda motor. Tetapi ketika pengendara melihat ke belakang, tidak ada seorang pun di sana. Tetapi yang semakin aneh karena klaim pria tersebut yang menjelaskan bahwa siapapun orang ini, ia tampak tidak memiliki wajah. Setelah rekaman ini diunggah ke Facebook, penontonnya banyak yang percaya bahwa pria tersebut telah melihat hantu. Tetapi jika ini bukan sesuatu yang bersifat supernatural, maka siapakah penampakan itu sebenarnya? 4. Jalan berlumpur. Seorang supir ambulans yang lagi merekam perjalanannya, di mana ketika malam hari, ia melewati sebuah jalan yang gelap dan berlumpur di area perkebunan. Dan pria ini sama sekali tidak melihat kalau kameranya yang dibuat merekam telah menangkap sesuatu yang aneh berada jauh di depannya. Apa yang tampak seperti sosok putih bergerak seolah-olah lagi bersembunyi di dekat pohon pisang yang keberadaannya sendiri tidak dilihat oleh si supir. Namun sayangnya belum sampai merekamnya dari dekat, ia malah mematikan kameranya. Dan setelah ia melihat lagi rekaman tersebut, barulah dibuat terkejut karena melihat ada sesuatu yang aneh ikutan terekam. Jadi masih belum diketahui apakah yang terekam itu adalah sosok hantu atau hanya orang. Bagaimana menurut kalian? 3. Mengintip. Video ini berasal dari seorang pria yang ketika malam hari sedang berada di sebuah tempat yang gelap. Tidak diketahui apa yang ia lakukan di sana, namun terdengar bahwa dirinya lagi memanggil-manggil mama. Hingga ini yang dirinya lihat. Kak, mama, mama, yo, mama, mama, ma, tadi mama di sini kan? Tadi mama di sini, mana ma? Mama mana? Seperti yang telah kita lihat, pria ini tiba-tiba dibuat kaget dan mundur ke belakang karena melihat sosok aneh putih yang lagi mengintip dari belakang sebuah rumah. Secara samar terlihat bahwa bentukan dari penampakan itu tampak menyerupai kepala dari hantu pocong yang keberadaannya benar-benar membuat pria ini kaget.
2. Seperti pocong. Video ini direkam oleh seorang pria yang pada saat malam hari niatnya lagi ngerekam suasana kemeriahan malam takbiran di kampung. Dan ia melewati salah satu jalan gang. Namun secara tak sengaja kameranya menangkap adanya sosok aneh yang diduga adalah pocong. Di sisi kiri jalan, sekilas terekam secara samar apa yang tampak seperti sosok putih yang sedang berdiri dengan bentukannya yang aneh, mirip seperti sosok pocong. Sontak keberadaannya membuat pria ini kaget. Jadi sekarang bagaimana kalian melihatnya? Apakah itu pocong atau malah bukan? Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Penampakan di atas pohon. Video ini direkam oleh seorang pria yang saat malam hari bersama temannya lagi berada di sebuah pemakaman. Tampaknya mereka sedang melakukan eksplorasi di sana. Namun tak butuh waktu lama untuk mereka bisa melihat adanya sosok menakutkan yang berada di atas pohon. Perhatikan. Iyalah. Jam. Hah? Jam. Senternya bener mati. Senternya bener redup. Biasa itu kalau kita sering kayak gitu. Hah? Biasa kita kalau sering kayak gitu. Namanya disep ya. Energinya sama dia. La ilaha illallah subhan. Ini kok. Kok tinggi kali dia kok anjir. Ini kok ini. Allahu Akbar, di mana dia itu, Lur? Di mana dia? La ilah. Di pohon, Cuk. Astagfirullah. La ilah, kepalanya besar kali, Cuk. Santai, enjoy, Bang. Sumpah, Cuk, kepala besar kali, Bang. Kepala besar kali, Cuk. Ya Allah. Sebelum videonya berakhir, nampak jelas apa yang terlihat seperti sosok kuntilanak yang berada di atas pohon, di mana keberadaannya membuat mereka heboh. Namun, tak sampai merekamnya dari dekat, malah videonya berakhir. Nah, sampai di sini dulu video kali ini, guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.